Ya, masuk. Oh, sos, masuk, Gus. Aku mau nanya apa? Ini udah kali ke berapa sih melakukan namanya? Gak kehitung dan gak pernah menghitung berapa kali. Kenapa? Karena di bulan Ramadan atau? Gak juga, gak bulan Ramadan juga. Emang gue mah demen aja bagi-bagi. Supaya bisa ngurang-ngurangin dosa pertama. Karena doa-doa mereka itu kadang-kadang yang suka dijaga sama Allah. Karena kan gue sadar, gue ini kan manusia dosanya banyak. Terus apa ya hal-hal baik yang akan yang bisa gue lakukan. Ya gue punya sedikit rezeki, gue bagi-bagi. Mereka senang, mereka doain gue. Alhamdulillah, udah itu aja. Apa sih dosa-dosanya? Aduh. Kayak ditanya dosa gue, lo pikirin diri. Lo aja juga suka dapet dosa dari gue kan. Iya, anak-anak puasa bagaimana nih? Anak-anak, kalau Loli alhamdulillah puasa dia. Cuman kan kalau Loli udah teenager, jadi ada mensnya. Ya, tapi kalau Aska setengah hari, yang lain puasa semua. Biar semua puasa. Kalau puasa tahun ini mah kayak nggak puasa aja. Dulu diiming-imingin kalau bisa puasa aku dapat hadiah. Kalau sekarang nggak ada hadiah karena nggak bisa kemana-mana juga. Jadi dia mau nggak mau ya puasa aja. Menjelang Lebaran biasanya udah sibuk apa? Anak-anak baju minta segala macam. Nggak ada yang minta. Anak-anak ini mah tahu dari semua. Paling Miki aja nanti yang nyender-nyeder. Tapi mau tahun ini mau kemana juga Lebaran nggak bisa open house, nggak bisa kumpul keluarga rame-rame. Jadi ya udah begini-begini. Udah mulai jenuh nggak sih anak-anak? Jenuh banget, udah 3 bulan. Biasanya mereka kan sekolah, ketemu teman, beraktivitas, atau kan kita liburan. Tapi kan ini benar-benar full 3 bulan benar-benar di rumah gitu. Jadi mereka udah nggak tahu lagi mau ngapain. Jadi bisa dibilang transformasi itu nggak sih dari yang glamor terus sekarang banyak waktu sosial seperti ini. Glamor mah tetap jalan. Cuma kalau ke acara kayak gini kan nggak bisa pakai berlian. Nih, bisa bilang kan, saya kan sebagian harta itu pasti diserahkan buat ke donasi. Iya, kan sebagian harta kan kalau dalam Islam kan punya orang-orang yang membutuhkan. Jadi ya gue ikutin anjuran Islam aja lah. Puasa apa sih maksudnya pas setelah melakukan ini apa? Senang bisa ketemu sama orang-orang, dengar cerita. Saat mereka meluk itu, meluknya tuh memang benar-benar tulus karena mereka ditolong gitu. Jadi senang aja gue kalau ketemu mereka itu, apalagi dengar cerita-cerita yang baru tuh kayaknya sesuatu banget. Senang nggak ada kejadian bikin nangis gitu? Oh, sering bikin nangis soalnya. Seringnya bikin nangis soalnya. Ya ketemu ibu yang kena stroke, anak kecil yang sakit, apa segala macam, bapak-bapak yang nggak bisa bayar rumah sakit, buat istrinya banyak lah. Karena masih banyak sih orang datang rumah ini kan? Udah nggak ada, karena gue ngamuk kan kemarin. Karena udah kapok mereka. Mereka udah tahu, udah sadar, maksudnya kalau mau dibagi ya tunggu giliran. Kalau misalkan gue lagi pesan apa, ketemu baru gue kasih. Tapi kalau enggak, yang mereka juga udah tahu. Ngasih pengertian ke anak-anak, anak-anak di tengah kayak begini seperti apa? Gak ada ngasih pengertian dong. Mereka juga nggak keluar, jadi mereka juga tahu gitu, nonton TV. Oh ternyata ada virus corona, makanya nggak keluar. Virus corona tuh apa? Gue juga nggak bisa jelasin. Jadi ya udah, gue cuma bilang. Kalau keluar kamu nanti ke umum gitu, nanti kamu bakal kena virus nih, namanya virus corona. Virus corona apa? Gue juga bingung jelasin ke anak gue. Pokoknya nggak boleh deket-deket sama orang aja gitu. Dampaknya yang terbesar apa sih dari pandemi ini? Kerjaan sih, duit sih, penghasilan, bisnis kan. Tapi untungnya ini bukan bisnis makanan, jadi masih sedikit banyaknya nggak terlalu gede-gede apa. Tapi kalau kamu nggak suka donasi kan hampir harus begitu. Kalau gue donasinya pakai uang pribadi ya, gue nggak pakai uang sumbangan, tidak ikut-ikut sumbangan kayak artis-artis lain. Kalau gue mah bener-bener uang pribadi gue keluarin, nggak nunggu kita patungan yuk donasi ini ya, itu mereka lah. Kalau gue khusus uang gue pribadi aja. Tentang fenomenal transfer masker lebih mahal daripada baju lebaran, tanggapannya seperti apa? Enggak sih, biasa aja. Emang mahal masker? Iya, mahal. Lagi kan dipakai si siapa tuh? Terus namanya kan tadi itu yang dipakai Kamel juga Bian juga lumayan. Ya tergantung, Be. Kan sekarang para desainer juga ngeluarin masker kan. Ya kalau mereka jual mahal ya worth it lah. Daerah mana lagi ya? Di Tangerang itu kayaknya PSBB tidak diperlakukan. Bandara gitu. Juga bahkan rame bandara gitu. Bandara juga kemarin gue juga sempat shock gitu. Maksud gue ya, ya kalau kayak gitu kita pakai sistem yang ada di Swiss aja. Kalau kena ya sudah kena aja. Oke, seharusnya gimana, Kak?
pemerintah? Ya, tegaskah atau gimana? Tegas. Kalau gue ada baca buku, ada baca-baca di internet, Swiss itu termasuk yang kurang ya, terjangkit ya. Kurang terjangkit karena memang mereka ketika dikasih tahu sama pemerintahan yang ada di sana, mereka nurut. Keluar harus pakai masker, sering-sering cuci tangan. Mereka nurut gitu, di social distancing. Mereka nurut. Jadi kayaknya Swiss nggak ada deh korban juga. Nah, Swiss, Vietnam, ya kan? Kalau di Indonesia sendiri cenderungnya karena apa sih mungkin? Masyarakat ya, yang bandel? Ya, susah dibilangin. Karena mereka mungkin gini ya, nggak bisa disalahin juga sih. Maksudnya kayak, kalau gue nggak keluar, nggak kerja, gue nggak dapat uang gitu. Kalau gue nggak jualan, ya gue nggak dapat uang gitu. Tapi balik lagi, ini bukan kesusahan mereka doang. Tapi ini kesusahan satu dunia gitu kan. Kalau kita mau mikirin nggak punya duit atau gimana, ya susah juga ya. Tapi memang harus dari diri sendiri dulu sih gitu. Kalau emang pengen cepat selesai, ya harus turun. Banyak yang bilang konspirasi, bukan tipis, setuju nggak sih? Kalau COVID-19 kan memang dari 2007 sudah ada. Ya kan, cuma memang tidak seheboh ini. Ya kalau dibilang konspirasi, ya bisa jadi gitu. Karena kan sekarang melemah semua kan, bisnis juga menurun, segala macam, perekonomian juga sudah hancur. Ya contohnya kayak Niki, selain artis kan Niki pembisnis juga, Niki juga punya usaha gitu kan, dan harus tutup gitu. Ya gimana yang lain-lain? Nanti komenin yang sugar daddy-nya Syahrini tuh. Gue nggak ngerti, gue udah nggak ikut-ikutan soal begituan. Gitu. Gue tuh lagi fokus banget sama apa mau ngeluarin apa vitamin bibir, skincare gitu. Kalau berita dia tuh gue udah kagak demen, basi. Kalau usaha sendiri THR gimana kak buat karyawan mungkin THR, lancar? Alhamdulillah ada tahun ini. Walaupun lagi COVID ada. Ya bersyukurnya buat kalian yang kerja sama gue karena gue selalu memperhatikan. Cuman memang ada beberapa yang harus di PHK karena ketika mereka diajak untuk bekerja kayak kita home service yuk, mereka takut. Padahal kan kita ikhtiar gitu kan. Ya, itu yang dilempar. Mengencangkan ikat pinggang gak sih kak untuk pengeluaran terutama mungkin buat Taniki sendiri? Sebenarnya COVID ini tuh bikin keuangan gua stabil karena gua nggak pernah belanja ke mall. Gua kan sekali belanja kan bisa apalagi kalau udah beli yang brand-brand itu kan bisa puluhan juta gitu. Tapi ruginya ketika harusnya bisnis gua jalan salon kan jadi enggak. Jadi harusnya tadinya gua nggak bayar listrik untuk salon, jadinya gua bayar. Tadinya kan bayarnya kan pakai uang yang hasil dari pendapatan dari salon. Tapi udah prepare budget sampai berapa bulan ke depan nggak sih? 6 bulan. Kayaknya sih ini nggak tahu. Kayaknya sampai 6 bulan, sampai tahun lah ini baru normal. Jadi siap-siap aja lah. Oke, ya, nanti lagi.